Okey. Baik, kita sekarang di bawah fly tarp Qura Quat. Qura Quat tarp. So hujan tengah lebat sekarang. Hujan sangat-sangat lebat ha. Wow. Tengok. Nampak hujan. Roy tengah makan kacang je. Tak guna Roy. Bila? Tak kena hujan. Tak basah pun. Tengok macam. Oi. Ha, kalau korang pilih tempat berlindung yang betul, insya-Allah korang akan selamat daripada hujan. Kita boleh duduk makan kacang. Tak ada bahaya. Kacang. Kacang mana kena pagoda. Kacang ni kena pagoda. Hujan lebat sangat. Sangat-sangat lebat. Ha? Alamak. Tidur. Ha. CA je tidur eh. Relax ah. Ha. Aduh, santai. Yang ni kema semi pro 3P. Ha. Kalau kau untuk camping untuk hiking yang melebihi 2 malam 3 malam, bawa yang ni, berat dia dalam 2 kilo. Jadi dia pun tahan hujan. Ha? Ha, dalam ni. Ha, selamat. Kalau untuk air. Ha. Yang ni apa nama? 3P lightweight. Ha, 3P lightweight. Versatile. Yang ni besar. Yang ni untuk camping agak tidak sesuai. Untuk hiking, untuk camping, okey. Sesuai. Hiking tak sesuai lah. Okey, yang ni. Ini untuk camping sesuai. Ini adalah piramid tent. Piramid tent ni. Relax. Pemasangan dia lebih kurang 15 minit siap. Tapi so far dia tahan hujan. Nampak simple, tapi tahan daripada hujan. Ya. Yeah. Okey, yang ni bulat ni macam diamond, macam kemah Arab. Kemah keluri kan. Ini tap-tap. Ini adalah Bushcraft Tarp. Bushcraft Tarp. Dia hanya memerlukan satu batang dengan ini saja. Satu batang saja. Okey, senang. Ya, yeah, terbaiklah. Nak dapat kan? Contact Orga. Roy juga, Roy nak juga. Contact Roy. Orga pun nak juga, Orga. Kalau Roy tak angkat pun contact Orga. Alah, ngadu.